pastor Cornelius sipa jungi anter kassich, versed jakach saudara dengan bantuan roh kudus, laksanakan sampai mati, tugas yang dipercayakan oleh para rasul kepada kami, dan yang kini akan diserahkan kepada saudara dengan penumpangan tangan. Ya, saya bersedia. Pengesahan tahbisa dari Sri Paus Fransiskus. Oleh karena itu kami telah memperhatikan Anda putraku yang terkasih, sambil merenungkan bahwa Anda memiliki kapasitas untuk mengemban jabatan ini. Sungguh Anda telah terbukti unggul dalam keluarga Fransiska melalui kebijakan dan kearifan. Kami mengangkat dan menetapkan Anda sebagai Uskup Agung Metropolitan Medan. Dan untuk masyarakat di Sumatera Utara inilah Bosu Cornelius diutus Tuhan menjadi gembala yang baik dan menyerahkan nyawanya bagi domba-domba. Dia dipanggil Tuhan, diurapi dengan rohnya untuk mewartakan kabar gembira kepada mereka yang miskin, pembebasan kepada mereka yang terbelenggu, pengharapan kepada yang putus asa. Bagai tanda syukur kepada Tuhan, kita semua dengan gembira menyambut Bapak Uskup Agung Cornelius Sipayung sebagai pemimpin Keuskupan Agung Medan. Saya mohon, terimalah dia sebagai seorang ayah dan saudara bersama Gereja Metropolitan Medan yang terhormat ini dan Anda sekalian. Amin. Perdamaian sejati, persaudaraan, keakraban. Aku mau memesankan itu kepada semua penganut agama. Mari kita mulai dengan berkata, Anda adalah teman seperjalanan, Anda teman seperahu. Aku hormat akan dan aku mengatakan seikhlas hati, akidah terjamin, kerukunan terjadi. Ini hendaknya dipelihara. Aku sangat mengharapkan harta ini dipelihara. Saudara-saudari terkasih, terima kasih atas dua-dua para saudara sekalian. Saya mengajak semua kita untuk tetap mengagungkan Allah dengan ungkapan Deus meus et omnia. Terima kasih. Karena Monsinyur Cornelius Sipayung mengambil motto semboyan Deus meus et omnia, Allah dan semuanya. Selamat berkarya, Tuhan memberkati. Amin.
Marilah kita awali misa agung ini dengan bernyanyi. Di agar Tuhan.
Saudara-saudari yang terkasih, marilah menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa, supaya layak menyerahkan peristiwa penyelamatan ini.
Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan laluan. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepada Allah. Kami memuji Engkau, kami meluhurkan diri.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, hari ini Putra Tunggal-Mu yang telah menjadi manusia seperti kami, disembahkan kepada-Mu di Kenisa. Di hadapan hadirat-Mu yang agung, kami mohon dengan rendang hati, oleh rahmat-Mu anugerahkanlah martabat episkopal kepada putra-Mu Cornelius, sang gembala baru. Semoga dia dan semua kawanan Don Vania dapat menjadi persembahan yang pantas bagi-Mu dengan hati dan yang suci. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Nabi Yesaya. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Demikianlah sabda Tuhan. Selama-lamanya
bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, jangan seorang pun menganggap dirimu rendah karena engkau masih muda. Jadilah teladan bagi orang-orang beriman dalam perkataan dan tingkah lakumu, dalam kasih, kesetiaan, dan kesucian. Sementara itu, sambil menunggu kedatanganku, bertekunlah dalam membaca kitab suci, dalam membangun dan mengajar. Janganlah lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh penumpangan tangan sidang penatua disertai nubuat. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Bersamamu dan bersama rohmu, inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersabda, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan
dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Tetapi aku juga mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus aku tuntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semua kita tetap berdiri. Dan diundang menyanyikan lagu Veni Creator dalam bahasa Latin. Veni Creator Spiritus, mentes tuo. Yeah.
Bapak Uskup yang mulia, Gereja Katolik Keuskupan Agung Medan memohon agar Pastor Cornelius Sipayung ditahbiskan menjadi uskup. Apakah sudah disetujui dengan surat resmi dari takhta suci? Sudah ada, Bapak Uskup. Hendaknya surat itu dibacakan. Semua dipersilahkan duduk. Anche a tutti i vescovi, questa è la lettera originale del Papa. Bulla pengesahan tahbisan dari Sri Paus Fransiskus. Fransiskus, Uskup Roma, hamba dari segala hamba Allah, kepada putra terkasih Cornelius Sipayung dari Ordo Fransiskan Kapusin, Uskup Agung Metropolitan Medan terpilih. Salam sejahtera dan berkat apostolik. Karena kami selalu berkeinginan untuk mengemban jabatan Gembala Gereja Universal dengan penuh ketekunan, sehingga semua umat beriman dapat menerima dengan baik air rahmat ilahi yang mengalir untuk kehidupan yang kekal. Kami telah mengarahkan perhatian kami kepada takhta Medan yang menantikan seorang gembala baru setelah pengunduran diri saudara kami yang terhormat. Mana dia saya tidak tahu, tapi Anicetus Bongsu Sinaga OFMK. Oleh karena itu kami telah memperhatikan Anda putraku yang terkasih, sambil merenungkan bahwa Anda memiliki kapasitas untuk mengemban jabatan ini. Sungguh Anda telah terbukti unggul dalam keluarga Fransiskan melalui kebijakan dan kearifan. Jadi setelah mendengarkan opini kongregasi bagi penginjilan bangsa-bangsa, kami mengangkat dan menetapkan Anda sebagai Uskup Agung Metropolitan Medan dengan segala hak dan kewajiban yang terkait dengan pelayanan pastoral ini. Kami mengizinkan Anda untuk menerima tahbisan episkopal di luar kota Roma dari seorang uskup Katolik setelah mengucapkan pengakuan iman dan sumpah kesetiaan kepada kami dan penerus kami seturut hukum gereja. Selanjutnya Anda akan memberitahukan mengenai pengangkatan Anda kepada klerus dan umat Allah Anda, yang mana kami mengajak mereka untuk menyambut Anda dengan rasa hormat dan ketaatan. Terakhir kami mendorong Anda untuk mengemban pelayanan Anda
dengan kuasa rahmat Allah dan perantaraan Bunda Surgawi kita, guna mewartakan kabar gembira Injil dengan berani. Diberikan di Roma, di Basilika Santo Petrus, 8 Desember 2018, Hari Raya Bunda Maria dikandung tanpa noda, tahun ke-6 kepausan kami, tertanda Fransiskus Paus. Demikian pembacaan bula. Syukur bagi Allah karena cinta kasih-Nya. Yang Mulia Uskup Agung Piero Pioppo, Nunzio Apostolico untuk Indonesia, para Bapak Uskup, kita berada di Medan. Medan yang terakhir ini agak notoria dengan predikat kota terkotor di seluruh Indonesia. Dan sebelum itu ada kejuaraan lain yang memukau sebetulnya, tapi tidak usah kita katakan lagi sekarang. Dengan satu predikat tadi, umat Tuhan yang terkasih, Medan, Sumatera Utara, rasanya tetap menjadi suatu tempat yang luar biasa, baik dalam tatanan sipil maupun dalam lingkungan gerejawi. Predikat kota terkotor tadi tidak menghapus dan tidak merampas dari provinsi ini dan dari Keuskupan Agung Medan ini banyak sekali hal-hal yang indah dan baik. Saya berbicara tentang keuskupan. Keuskupan ini besar dalam arti wilayah, besar dalam arti jumlah umat, besar dalam arti variasi yang sangat kaya komposisi umat beriman. Banyak sekali tarekat religius yang telah menjadi tarekat diosesan di Keuskupan Agung Medan ini. Di sini ada pusat pembinaan imam untuk seluruh provinsi atau regio gerejani Sumatera. Tahun-tahun terakhir ini di keuskupan ini ada pengembangan organisasi, dibentuk vikariat, dibentuk paroki-paroki baru, didatangkan tarekat-tarekat baru, dan banyak yang lain yang tidak bisa disebut satu persatu. Yang paling langsung kasat mata, gampang kita lihat adalah Catholic Center, 8 tingkat. Begitu memukau, sampai uskup yang sudah sering ke Thailand pun mengatakan, lupa dia karena terpukau
inilah gedung paling megah milik gereja di Asia Tenggara. Padahal tidak benar. Pusat pembinaan pastoral di Ban Puan di Bangkok adalah yang paling megah, paling besar, dan paling lengkap. Tetapi Medan memang memukau sampai uskup yang sekali lagi cukup sering ke Bangkok itu lupa yang besar itu. Dan Medanlah yang paling hebat di Asia Tenggara. Umat Tuhan yang terkasih. Dari tengah umat inilah Opung Pius beberapa waktu yang lalu dan sekarang ini Opung Anisetu Sinaga menjadi uskup emeritus. Dan Tuhan memberikan Monsinyur Cornelius Sipayung melanjutkan, mengembangkan, memperindah, menyempurnakan segala sesuatu yang telah baik dan indah di keuskupan ini, yang telah dikerjakan, dilayani dengan kasih, dengan pengorbanan oleh pendahulu Monsinyur Cornelius ini. Ke keuskupan inilah dia dipanggil Tuhan, diurapi dengan rohnya untuk mewartakan kabar gembira kepada mereka yang miskin. Pembebasan kepada mereka yang terbelenggu, pengharapan kepada yang putus asa. Untuk keuskupan ini, dan untuk masyarakat di Sumatera Utara inilah Monsinyur Cornelius diutus Tuhan menjadi gembala yang baik. Yang akan mengenal domba-dombanya dan menyerahkan nyawanya bagi domba-domba itu. Tetapi bolehkah kita merenungkan sedikit lebih mendalam ide pokok ini. Beberapa waktu yang lalu, lebih dari 15 tahun yang lalu, Uskup Agung Medan waktu itu, Opung Pius, menerima sepucuk surat dari seorang imam dari Palembang. Mengatakan begini, Monsinyur, saya mohon diterima bekerja di Keuskupan Agung Medan. Karena saya melihat gereja di Keuskupan Agung Medan hiruk-pikuk. Tidak terlalu saleh. Tidak banyak berdoa. Tidak kontemplatif. Begitu kata dia 15 tahun yang lalu. Masing-masing kita boleh langsung memberi komentar, benarkah itu? Apalagi kalau seorang imam dari Palembang, dari hampir ujung Sumatera ini yang mengatakan padahal kita di puncak Sumatera ini, validkah itu? Relevankah catatannya itu? Saya punya jawab sendiri, tetapi tidak akan saya katakan. Peristiwa itu saya ingat kembali karena Monsinyur Cornelius Sipayung mengambil motto semboyan sebagai rangkuman
dari spiritualitas, dari rencana kerja, dari semua master plan yang akan dirancang oleh beliau. Kalimat dari Santo Fransiskus Assisi, Deus meus et omnia, Allahku dan semuanyaku. Kalimat itu adalah rangkuman dari keyakinan iman, penghayatan hidup Santo Fransiskus yang merasa bahwa Tuhan memberi segala-galanya kepada dia, kepada dunia di dalam Yesus Kristus. Bahwa Allah memberikan dirinya secara sangat konkret, sangat real dalam penjelmaannya, dalam wafat dan kebangkitannya, dalam ekaristi yang ditinggalkannya, dalam kitab suci, firman kehidupan yang diberikannya. Dan jawaban yang paling pas untuk pemberian diri Allah itu, saudara-saudari terkasih, adalah keyakinan dan kesadaran yang tulus, yang murni, yang datang dari pengalaman eksperiensial. Allahku dan semuanyaku. Allah dalam segala-galanya. Nil, nisi Kristus. Tidak ada selain Kristus seperti dirumuskan oleh Rasul Paulus. Deus meus et omnia adalah spiritualitas, adalah proyek, adalah moralitas dari setiap orang beriman untuk menerima dan menghidupi hidup ini dengan Allah dan hanya dengan Allah. Dan dengan Allah menyuburkan kehidupan di sini. Bukan dengan apa yang sudah ada di sini. Entah itu adat istiadat kita, entah itu kemampuan finansial kita, entah itu modal sosial kita, bukan. Maka kriteria kehidupan kita juga sebagai orang beriman, diberikan Tuhan yang tidak sama. Sering malah bertentangan dengan kriteria, matra, patokan-patokan dunia ini. Tetapi, saudara-saudari terkasih, Monsinyur Cornelius yang terkasih, hanya kalau kita berprogram dan menjalankan program itu untuk bisa menghayati Deus meus et omnia, Allahku dan semuanyaku dalam segala hal, kita menemukan makna dan kita memberi makna yang sesungguhnya ke dalam kehidupan. Kita tidak lagi akan terkoyak-koyak oleh katakan kepentingan kelompok, tarekat, kongregasi. Perbedaan antara imam diosesan dan imam tarekat, orang yang datang dari luar atau anak kandung dari keuskupan ini, setiap orang mendapat tempat karena sama luhur dan indahnya martabatnya masing-masing. Dengan kata lain, Bapak Ibu, saudara, saudari terkasih, mewartakan Kristus lebih jelas, menerima Kristus secara lebih utuh, dan menghayati kehidupan ini bersama dengan Kristus, itulah sumbangan gereja, dan itulah sebenarnya hakikat gereja dan jati diri dari setiap orang dari kita yang menyatakan diri
orang Kristen. Kesempatan tabisan Bapak Uskup Cornelius Sipayung ini kiranya membawa kembali ke dalam hati kita hakikat jati diri itu. Dan jangan kiranya ada orang yang mengatakan itu adalah semboyan, adalah adagium dari Santo Fransiskus Assisi. Sebab sekali lagi, kepada semua kita, kepada keuskupan kita masing-masing, Allah memberi dirinya seluruhnya, seluruhnya untuk menjadi hidup kita. Dan hanya kalau dia menjadi Allah kita dan segalanya bagi kita, kita menjawab Tuhan dengan syukur. Dan kita menerima kelimpahan berkat-Nya sehingga menjadi berkat dalam kehidupan. Siapapun uskupnya, apalagi bersama dengan uskup kita yang baru. Selamat kepada Keuskupan Agung Medan ini. Selamat kepada Bapak Uskup Cornelius Sipayung yang terkasih. Tuhan memberkati.